Muslim ambil bagian dalam penobatan Raja Inggris Charles III. Melansir dari Arab News 5 Mei 2023, Lord Kamal, anggota Partai Konservatif dan Muslim yang taat, membawa armil atau satu set gelang berornamen emas untuk raja. Selain Muslim, ada umat lain yang turut berpartisipasi di acara pengukuhan. Di antaranya Baroness Meron, pemeluk Yahudi, Lord Singh, seorang Sikh, dan Lord Patel, seorang Hindu yang masing-masing akan menyerahkan jubah, sarung tangan, dan cincin. Tak hanya itu, sebelum meninggalkan lokasi penobatannya, Raja Charles III berhenti sejenak di hadapan para pemuka agama, termasuk Muslim, untuk didoakan dan menyampaikan salam. Penobatan Raja Charles III yang melibatkan sejumlah pemeluk agama non-Kristen mendobrak tradisi kerajaan selama berabad-abad. Raja Charles mau menunjukkan monarki berusia 1000 tahun masih relevan dibanding saat pengukuhan mendiang ibunya Ratu Elizabeth II 70 tahun lalu. Penobatan Raja Charles III juga sebagai cerminan kemajemukan masyarakat Inggris modern.